في ذلك العام إلا أنه في حملها ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بهذا البشر الكريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Angel Channel. Pada hari ini kita akan membahas kembali teman-teman terkait reuni 212 yang rencananya akan digelar pada 2 Desember 2019. Ada 3 berita yang akan kami sajikan terkait reuni 212. Yang pertama, bahwa GNPF ini mengatakan persiapan perizinan reuni 212 sudah rapi. Kemudian informasi yang kedua, Duta Besar Saudi ada negosiasi antara pejabat tinggi RI dan Saudi soal Habib Rizik Syihab. Kemudian yang ketiga, bahwa panitia reuni 212 tak masalah Ahok menjadi komisaris utama di Pertamina. Inilah yang akan kita bahas, tetapi sebelum lanjut silakan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dilansir dari republika.co.id, GNPF mengatakan persiapan dan perizinan reuni 212 sudah rapi. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama GNPF Ulama sebagai salah satu penggerak reuni alumni 212 menyebut bahwa persiapan acara itu telah rapi. Perizinan dari berbagai pihak termasuk kepolisian diklaim sudah dikantongi. Soal surat-surat perizinan segala macam sudah alhamdulillah rapi jali dengan pengelola Taman Monas, dengan gubernur sudah rekomendasi, dengan Polda, Polres dan Polri. Alhamdulillah semuanya rapi, kata Sekretaris Jenderal GNPF Edi Mulyadi saat dikonfirmasi soal persiapan acara. Edi memastikan perizinan terkait reuni itu telah dikoordinasikan dengan semua pihak. Ia menyebut pihak panitia juga telah berkoordinasi melalui rapat dengan aparat keamanan sehingga masyarakat tak perlu khawatir dengan adanya reuni 212 yang bakal digelar 2 Desember 2019 mendatang. Jangan khawatir, kami tidak akan ada masalah dengan aparat keamanan. Kami sudah rapi antara panitia dan polisi. Sudah surat, sudah rapi semua, ujarnya. Terkait substansi acara, Edi menyebut acara ini digelar sebagai konsolidasi dan pertemuan umat dalam jumlah besar. Tema yang diangkat adalah munajat dan maulid agung untuk turut memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Sejumlah tokoh dikabarkan akan turut serta dalam acara ini. Salah satu tokoh yang diharapkan hadir adalah Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Namun Habib Rizik saat ini masih berada di Arab Saudi. Terlepas dari belum pastinya kepulangan Habib Rizik itu, Edi mengatakan bakal ada pesan yang disampaikan oleh Habib Rizik pada para peserta reuni. Namun Edi tak secara rinci menjelaskan bagaimana pesan itu akan disampaikan. Ada, insya Allah ada, sudah disiapkan, ujarnya. Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Raden Prabowo Argo Yuwono, mengatakan semua pihak berhak melakukan penyampaian pendapat. Polisi akan terlebih dahulu menganalisa jumlah sebelum akhirnya menentukan pengamanan untuk acara tersebut. Yang terpenting, nanti kalau sudah ada pemberitahuan, tentunya nanti akan dianalisis dulu sampai intelijen. Baru nanti muncul pengamanan berapa jumlahnya, kata dia.
Pengamanan utama yang akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya mengingat reuni ini akan digelar di Monumen Nasional Monas, namun Argo mengatakan Mabes Polri bisa saja turut melakukan pengamanan bila hasil analisis menyatakan acara tersebut akan diikuti warga dari luar Jakarta. Itulah teman-teman terkait berita bahwa reuni 212 akan digelar kembali di Monumen Nasional Jakarta atau di Monas, yang sedianya rencananya akan dilaksanakan 2 Desember 2019. Dan menyangkut perizinan, ini panitia sudah mengatakan sudah selesai, sudah final, tidak ada masalah. Jadi masyarakat yang akan mengikuti kegiatan reuni 212 ini sudah tidak ada masalah terkait dengan keamanan. Nah, itulah teman-teman berita pertama yang kita sampaikan terkait persiapan reuni 212. Dan kabar berikutnya mengenai Habib Rizik Shihab yang sampai hari ini belum bisa pulang ke tanah air. Duta Besar Saudi, ada negosiasi oleh pejabat tinggi RI Saudi soal Habib Rizik Shihab. Informasi dari Duta Besar Saudi yang mengatakan ada negosiasi oleh pejabat tinggi RI kemudian Saudi soal Habib Rizik Shihab. Duta Besar Arab Saudi Esam Abid Al-Takafi mengatakan ada negosiasi antara otoritas tinggi antara Arab Saudi dan Indonesia soal Imam Besar FPI Habib Rizik Shihab, namun dia tak mengungkapkan detail negosiasi itu. Masalah ini sebenarnya sedang dinegosiasikan oleh pejabat tinggi antara dua negara dan kami harap hal itu dapat diselesaikan segera, kata Esam saat ditanya soal Habib Rizik Shihab setelah bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD di Kemenko Polhukam Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada hari Senin 25 November 2019. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa karena sedang dinegosiasikan oleh dua otoritas antara Saudi Arabia dan Indonesia, sambungnya. Habib Rizik sendiri saat ini sedang berada di Saudi dan mengatakan dirinya dicekal hingga tak bisa pulang ke tanah air. Namun, Esa menyebut tak ada pembahasan soal pencekalan Habib Rizik ketika bertemu dengan Mahfud MD. Hari ini kami tidak membahas ini, kami hanya membahas tentang Saudi Arabia dan Indonesia, ujarnya. Esam mengatakan dia dan Mahfud membicarakan kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi. Kerjasama tersebut seputar mengadakan konferensi di Jakarta dan pariwisata. Kami baru saja membicarakan kerjasama antara Saudi Arabia dalam banyak hal berbeda, seperti mengadakan konferensi sistemik di Jakarta, dan kami juga mendiskusikan membawa semua warga Saudi Arabia untuk mengunjungi Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia, ujarnya. Sebelumnya, PA212 terus berupaya agar Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Shihab pulang ke tanah air dan menghadiri reuni akbar 212. PA212 mengaku telah menyurati Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia hingga Kementerian Luar Negeri. Kami tetap sedang berupaya. Kita sudah kirimkan surat ke Dubes Arab Saudi, Kemlu, Komnas HAM, dan kita juga sudah meminta audiensi kepada Duta Besar Arab, Kemlu, Komnas HAM, DPR, dan kepada pihak kepolisian, ucap Ketua Umum PA212 Selamat Ma'arif di BPP FPI, Jalan Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada hari Kamis 21 November 2019. Nah, itulah teman-teman berita dari Duta Besar Arab Saudi yang mengatakan ada negosiasi oleh pejabat tinggi RI dan Saudi soal Habib Rizik Shihab. Tetapi Duta Besar Arab Saudi belum begitu detail terkait negosiasi tersebut. Kemudian berita yang ketiga yang cukup menarik teman-teman, bahwa panitia reuni 212 tak masalah Ahok menjadi komut Pertamina. Dilansir dari republika.co.id, Ketua Panitia Reuni Akbar 212 Awit Masyur menyatakan
Pihaknya tidak mempermasalahkan Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi komisaris BUMN dalam reuni akbar yang digelar pada 2 Desember mendatang. Enggak masalah kalau itu pemerintah mengangkat Ahok menjadi komisaris utama Pertamina, kata Awit saat dihubungi di Jakarta pada hari Sabtu 23 November 2019. Menurut Awit, kasus penistaan agama yang pernah dilakukan Ahok sudah selesai, sehingga alumni 212 pun tidak mempermasalahkan. Satu hal yang terpenting, kata Awit, setelah menjadi pejabat negara, Ahok tidak lagi menyinggung masalah agama. Yang penting jangan singgung masalah agama itu kan urusan pejabat di BUMN. Kami sudah tidak ada urusan ke sana, katanya. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menyatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut resmi menjabat Komisaris Utama PT Pertamina. Insya Allah sudah putus dari beliau, Pak Basuki akan menjadi Komut Komisaris Utama Pertamina, kata Erick Thohir di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Jumat 22 November 2019. Itulah teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh pengurus 212 atau panitia 212 yang tidak mempermasalahkan Ahok menjadi komisaris utama Pertamina. Karena Ahok sudah selesai terkait penistaan agama dan Ahok memang dulu sudah ditahan, sudah dipenjara untuk mempertanggungjawabkan apa yang dikatakannya. Jadi, reuni 212 tidak mempersoalkan Ahok menjadi komisaris utama Pertamina. Karena memang sudah tidak ada urusan dengan reuni 212. Itu teman-teman yang bisa kami kabarkan dan teman-teman bisa menilainya. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama wa mutawaffiqan bi hadha al-bashir.